adalah suci. Wujudkan dalam tindakan jasmani. Ini kali keempat bagi Landung Simatupang mementaskan pembacaan dramatic reading Banjaran Pangeran Diponegoro. Pentas kali ini digelar di Kuta House pada Jumat malam 27 Februari 2015. Dan senja berikutnya, jenazah perempuan yang solehah dan perkasa ini dibumikan di pemakaman kerajaan di Imogiri, sebelah selatan Jogja, 4 jam berjalan kaki. Dalam pentas Landung kali ini, Landung berkisah seputar perjalanan hidup di Ponegoro sejak lahir hingga meninggal. Landung juga menampilkan adegan Nyi Roro Kidul dalam satu bagian pentas. Bagian ini mempertemukan Nyi Roro Kidul dan Pangeran Diponegoro yang sedang menyepi. Kisah dalam pementasan ini ditulis oleh Landung Simatupang didasarkan pada buku Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri dan Kuasa Ramalan karya sejarawan Inggris Peter Carey. Aneh sekali kalau saya selaku orang Indonesia, orang Jogja, orang Jawa lagi, saya sejak kecil sudah akrab dengan cerita-cerita tentang Diponegoro di Jogja karena kami tinggal tidak jauh dari Tegalrejo, tempat masa kecil beliau. Aneh sekali kalau saya tidak menanggapi peristiwa budaya yang besar ini, yaitu diakuinya Bapak Diponegoro sebagai warisan dunia dan buku yang ditulis Peter Carey tentang Pangeran Diponegoro ini yang memang sebenarnya tokoh yang mendunia, tokoh yang pengaruhnya sangat besar terhadap perpolitikan dunia pada saat itu, pada abad ke-19 itu. Saya sebenarnya tidak mempunyai pesan khusus yang ingin saya sampaikan kepada penonton selain marilah kita hargai segala sesuatu yang ada di sekitar kita, khususnya tinggalan-tinggalan, bukan tinggalan bendawi, melainkan lebih tinggalan semangat, tinggalan karya-karya sastra, karya-karya tulis yang ada di sekitar kita. Banyak sekali yang selama ini sepertinya lebih banyak diperhatikan oleh orang luar dan bukan oleh kita sendiri. Betapa banyak babad, misalnya di Jawa, babad-babad cerita-cerita sejarah gitu ya, atau chronicles gitu, yang belum kita tangani benar-benar, kita olah sebagai sumber, misalnya sumber penciptaan kesenian. Mari kita bersama-sama lebih memperhatikan itu. Dan pesan yang kedua, sebenarnya yang saya bacakan kan hanya tafsir saya atas buku Peter Carey, bukan buku Peter Carey itu sendiri. Dan ini merupakan ajakan saya untuk mari kita tafsir masing-masing dengan apa interest, dengan minat dan kemampuan kita. Mari kita tafsir apa-apa yang telah ditulis orang tentang kita oleh orang-orang luar tentang kita. Mari kita tafsir bersama dan siapa tahu dapat menjadi sumber penciptaan. Tidak hanya penciptaan karya seni, tetapi juga penciptaan intelektual yang lain. Saya punya 13 teman dari Myanmar yang tidak mengerti satu kata pun, tapi mereka ikut trenyu. Ini sesuatu yang luar biasa. Harapan saya adalah satu film yang bagus sekali, layar lebar, seperti The Last of the Mohicans. Ya. Pementasan yang dihadiri oleh banyak remaja ini ditutup dengan masa akhir pengasingan Diponegoro di Semarang hingga akhir masa hidupnya. Semoga pentas seperti ini akan terus ada untuk mengingatkan kita akan sejarah yang pernah ada.